Anak saya ingin sekolah ke SMK Jateng. Di sana ada sekolahan gratis yang membuat Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo. Kula nyambut damel namung buruh tani. Nggih, ajeng damel biayai sekolah inggil niku mboten saged, membaske napa nggih, mboten saged. Sak dinten niku namung 30.000. Kadang-kadang enggak ada, kadang enggak ada. Kula teng griya kalih Fahrur, kalih adike. Alhamdulillah putrane kula nggih niku pancen ajeng sekolah, neng kula namung dukung mawon nek kula ajeng akon sekolah niku. Kok biayane nggih boten enten. Alhamdulillah enten sing ndalanake, sing duduhake sekolahan SMK Jateng niku. Nek boten enten sing duduhake dalan niku nggih kula boten ngertos, ngapunten nggih boten saged sekolah to mungkin nggih, malah susah tiang sepuh nggih nek ngoten niku. Perasaan ini seneng, maturake matur nuwun sangat, ngoten mawon, sing boten boten terkira. Ya yes, pokoknya niku kula namung dukung putra kula, harapane kula nggih pokoknya nggih muga-muga nggih paringane lancar, paringane wis pokoknya napa mawon sing bocah niku saged tercapai cita-citane nggih. Omen nggih sembayange lancar sregep, sinaune nggih sregep, dadi bocah sing saged dibimbing lah kali sinten-sinten mawon. Kula matur nuwun sanget kali Pak Gubernur pun ngawontenaken sekolah SMK gratis, dadosipun anak kula saged sekolah sing mriku. Saya Faru Rozi, lulusan tahun ini saya ingin mendaftar sekolah di SMKN Jateng Semarang karena kendalanya di biaya dan saya hidup miskin cuma sama adik dan ibu. Dan saya ingin daftar di situ karena saya ingin mencapai cita-cita saya menjadi tentara. Kalau sudah jadi tentara, saya ingin menyekolahkan adik saya sampai setinggi mungkin. Saya dapat informasi ini dari tetangga saya dan browsing-browsing itu sama tetangga, ternyata benar SMKN Jateng Semarang itu gratis. Dan saya kan nggak ada HP, itu pendaftarannya online semuanya. Nah, saya itu pinjam semuanya HP-nya untuk pendaftaran dan berkas-berkas. Nah, di situ kan seleksinya ada video call juga. Nah, itu video call juga itu dipinjemin sama tetangga.